seram, takut, meremang bulu roma jika difikirkan tentang kubur dan batu nisan kan? Ada yang fikir makhluk haluslah, jelmaanlah, mayatlah, hantu. Tetapi tidak sesetengah orang, termasuk seorang pemuda dari Bera, Pahang ni, Muhammad Hatta Ucang, 33 tahun yang juga bekas graduan College Community Rompin, mencari rezeki dengan membuka kedai Batu Nisan. Katanya selain sumber pendapatan utama, perniagaan ini juga memberi ruang untuk dirinya menambah pahala. Pasang kepuk dan nisan ni bukannya hari-hari. Jadi ada masa customer datang untuk repair, tukar yang baru. Bukanlah semata-mata meninggal dia, ada kematian dia, dan menjanilah pendapatan tu. Itu dalam masa yang sama sebenarnya. Kita banyak lebih kepada bersedekah lah. Maksudnya daripada segi perbuatan, barang-barang dan juga lebih kurang tu kita anggap itu bahagian daripada kita lah. Dengan menawarkan harga yang berpatutan mengikut jenis batu nisan dan kapuk daripada pembuatan hingga pemasangan. Produknya kini bukan sahaja menerima tempahan penduduk dari Pahang, bahkan hampir ke seluruh Semenanjung. Memang terbaiklah bro.